Hai sahabat lovers, kembali lagi dengan channel kami. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menghebohkan. Telinga tertutup oleh jilbab, jaksa curiga ada yang ajari Susi ART Verdi Sambo menjawab lewat earphone. Keterangan Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo beberapa kali membuat hakim geram. Bukan hanya hakim, jaksa penuntut umum khusus pembunuhan Brigadir J bahkan curiga ada yang mengajari Susi menjawab lewat earphone. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Susi yang hadir sebagai saksi di persidangan Senin 31 Oktober 2022 mengenakan kemeja putih dan jilbab hitam yang menutupi telinganya. Mendengar jawaban yang tak konsisten beberapa kali, jaksa pun menanyakan apakah ada yang mengajari Susi menjawab. Saudara, jujur saja, saudara saksi dalam memberikan keterangan, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree? Tidak ada yang mengajari saudara, tanya JPU. Susi pun membantah tudingan jaksa, tidak ada. Dipastikan itu tidak ada, tanya jaksa kembali. Susi pun menjawab kembali, tidak ada. Jaksa mencoba meyakinkan lagi, benar tidak ada, benar, jawab Tuti. Dalam sidang hari ini, Senin 31 Oktober, Susi disidang sebagai saksi, sementara Baradae duduk sebagai terdakwa. Pelaku pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rijal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan ini, Hakim Wahyu Imam Santosa beberapa kali menegur Susi karena keterangannya dinilai tak konsisten. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa bahkan mengancam akan menetapkan Susi sebagai tersangka apabila terbukti memberikan keterangan berbohong atau palsu. Susi rencananya akan dikonfrontir dengan Kuat Ma'ruf pada Rabu 2 November 2022 luas. Dia bahkan menegaskan kepada Susi bahwa yang bersangkutan bisa dipidana apabila memberikan keterangan bohong. Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepat-cepat. Saya tidak minta langsung jawab, tegas Hakim Wahyu. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian tentang ART Susi? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.